Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan loving, dengan cinta kasih. Saat ini saya mau berceramah dengan tema dengki iri. Itu guys, jadi dengki iri hati itu tema kali ini. Saya akan berbicara ke teman-teman. Jadi kisahnya gini, Nabi Adam dan Hawa mempunyai anak ya, itu yang sedang bercitung ya kan, yaitu anaknya yang bernama Qabil dan Habil ya. Itu mereka saling iri, mereka saling dengki. Yang iri itu si Qabil iri terhadap Habil ya kan, iri. Sedangkan Allah itu maha penyayang, maha pengampun, maha mencintai itu ya kan. Tapi namanya iblis sudah memasuki dalam tubuh si Qabil ya. Yang dibilang iblis itu bukan penampakan. Seandainya ada penampakan, kita pegang begini guys, itu kayak semacam hologram. Jadi iblis itu sifatnya adalah sifat. Iblis itu adalah sifat, bukan penampakan kayak film-film horor, bukan ya. Kalau dipegang itu hologram. Jadi sifat iblis itu memasuki tubuh si Qabil, sehingga Qabil punya perasaan iri, dengki, ya, amarah. Nah, itu dosa. Dosa yang pertama kali itu, ya, setelah Nabi Adam dan Hawa makan buah terlarang, ya. Itu dosa yang pertama kali, dengki. Dari dengki timbullah kebencian. Dari kebencian timbullah apa, guys? Pembunuhan. Jadi Qabil membunuh adiknya yang bernama Habil, ya kan, dibunuh itu adiknya. Dia iri, dikira Allah SWT itu pilih kasih gitu. Wah, adik gua hobi si Habil disayang gitu kan, aku tidak. Nah, itu karena iblis memasuki dalam tubuh si Qabil ya, memasuki ya kan. Itu sifat, makanya iblis yang dikatakan adalah sifat karakter ya. Jadi teman-teman di luar sana hati-hati dengan sifat iblis itu ya, itu bisa membahayakan diri kita. Istilahnya ada bahasa-bahasa yang dibilang sifat kebencian, dengki, iri itu bisa membunuh dirimu sendiri dan bisa membunuh orang lain, karena itu adalah sifat iblis. Kayak sabda Rasulullah ya, itu berkata seperti ini ya, kalau dengki itu adalah bisa membunuh atau memakan kebaikan, bagaikan api bisa memakan kayu bakar, kayak gitu guys. Jadi api pun bisa membakar kayu bakar. Itu sifat dengki itu bisa memakan kebaikan. Jadi teman-teman harus mengikuti sabda Rasulullah ya, itu sabda yang sangat bagus sekali, supaya kita kalau punya sifat dengki, iri, kebencian itu hilang, kita istighfar gitu guys. Jadi teman-teman jangan langsung sifat iblis itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat berbahaya ya. Jadi Al-Qur'an itu penting ya. Al-Qur'an kan diri kamu. Baca ayat suci Al-Qur'an setiap hari sehingga sifat dengki itu hilang gitu. Jangan sampai sifat kayak si Qabil yang bunuh si adiknya Habil itu, karena iblis memasuki dalam tubuh itu, sifat kita akan jadi sifat iblis gitu guys. Ada ayat suci Al-Qur'an ya, itu saya akan bacanya, saya bacakan ya. Itu di An-Nisa ayat 32. Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Gitu guys. Itu di ayat An-Nisa ayat 32. Jadi teman-teman itu harus membaca Al-Qur'an ya, supaya sifat dengki itu, sifat iblis itu tidak ada pada dirimu. Karena sifat kebencian, iri, dengki itu sangat berbahaya. Bisa membunuh dirimu, bisa membunuh orang lain. Jadi mulai saat ini teman-teman, Al-Qur'ankan diri kamu supaya sifat
dengki itu tidak membunuh dirimu dan tidak membunuh orang lain. Saya ulangi lagi guys, sabda Nabi Muhammad itu harus diikuti, atau sabda Rasulullah itu harus diikuti. Dengki itu bisa membunuh atau memakan kebaikan, dan api pun bisa memakan kayu bakar. Kayak gitu guys. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam kehidupan ini. Kehidupan ini sangat fana. Jadi iblis tidak suka dengan orang-orang yang soleh. Iblis tidak suka pada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang soleh dan beriman itu selalu menyiarkan wahyu di muka bumi ini, selalu mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Tadinya orang itu hamba iblis karena ada ustadz, ada ulama, ada kiai ya, sehingga kiai dan ustadz itu atau habib itu dibenci oleh iblis. Kita diserang, aku harus sebagai pendakwah nih ya, karena aku diserang karena orang itu jadi hamba iblis, jadi hamba Allah, jadi dekat kepada Allah karena para ulama, karena ulama, ustadz, habaib adalah penerus Rasulullah, selalu menyiarkan kebaikan di muka bumi ini. Jadi teman-teman mulai saat ini, supaya sifat iblis itu tidak ada, dekatlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Istilahnya zikir itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan senang. Kalau kau mengingat kepada Allah, Allah pun akan mengingat pada dirimu. Gitu guys ya. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat. Dekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Thank you. Wassalamualaikum. Bye. See you.